Nah, Mami baru aja kelar pompa dan kebetulan Mami menggunakan mesin pompa dengan merek yang baru hari ini. Dan Mami pengen nge-review sedikit untuk merek mesin pompa electric breast pump yang baru aja Mami pakai hari ini. So, this is time for Tutorial Moms. Kenapa menurut Mami penting banget untuk nge-review produk-produk mesin pompa ASI terutama? Soalnya Mami tahu sendiri ya, namanya pompa ASI, apalagi electric breast pump itu harganya tuh gak murah, harganya tuh mahal, 1 juta plus-plus. Udah harganya mahal, kita harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Tau-taunya pas kita pompa itu gak nyaman, gak cocok, bikin sakit. Dan parahnya, percaya gak percaya moms, kalau kita sampai salah memilih pompa ASI yang cocok untuk kita, kita bisa nyerah sama yang namanya ASI eksklusif. Dan itu Mami baru ngerasain tadi pagi. Jadi hari ini Mami menggunakan pompa ASI dengan merek Moi Mom Premium S2. Ini Mami beli nih di Shopee seharga 1.399.000. Anggap aja 1,4 ya biar gampang. Nah, di harga 1,4 ini kita dapat apa aja? Kita dapat yang namanya mesin pompa. Ya ya dong, masa enggak dapat mesin pompa nih. Ya, nih mesin pompanya. Ada selang ini panjang. Terus kita juga dapat corongnya, botolnya ini habis pompa nih tadi nih. Terus kita dapat ini. Jadi kalau misalnya udah habis pompa, tahu ya moms ya. Kita tinggal jadi botol deh, kasih ke baby. Nah, oke. Kita bahas untuk soal kualitasnya. Ini semua memang sudah yang namanya full silikon, udah gitu BPA free. Ini aman untuk ibu menyusui dan baby lah. Pokoknya aman semuanya. Yang hari ini pengen Mami bahas adalah untuk mesin pompa ASI-nya ini sendiri. Nih, untuk cara pemakaiannya, ini botolnya nih. Ini corongnya kita masukkan. Tadinya ini lepas semua nih. Jadi sekalian ya. Ini kita masukin nih. Sebelum kita masukin, ini corongnya giniin dulu nih, masukin dulu nih untuk siliponnya di sini. Nah, kenceng. Nah, yang Mami kurang suka, ini silikonnya itu susah banget gitu loh untuk dibikin ketat di bagian sininya. Jadi harus berkali-kali dan tadi pagi subuh-subuh ngantuk ini tuh ngurusin ini ada lebih dari 5 menit padahal tuh ASI udah keluar-keluar netes-netes bocornya banyak banget gitu loh. Dan ini nih juga sama nah, susah berulang-ulang nih. Jadi untuk yang pertama yang Mami review untuk bagian corong pemasangannya itu tuh kurang efisien menurut Mami. Nah, susah banget beneran, bukannya Mami yang kurang pinter ya untuk ini, tapi ini bener susah moms nih. Jadi kalau misalnya kita mau pasang pagi-pagi itu agak ribet menurut Mami. Dia udah tadi gak kelar-kelar kan, harus bener-bener sampai bunyi banget. Nah udah bunyi tuh, udah agak sedikit ribet menurut Mami ya. Nih setelah itu nih selang pasangin ke sini nih. Udah, selang satunya pasang ke sini. Tutup. Oke. Nah, untuk cara pemakaiannya, kita tinggal langsung pencet aja nih tombol ini nih. Nah, ini kan udah nyala nih. Nih, udah nyala. Nah, ini nih. Ini untuk sedotannya langsung gitu. Biar ASI-nya menetes lumayan kenceng dan biasanya sedotannya lumayan berasa. Untuk yang ini sedotan pada saat memompa itu menyerupai ketika baby kita menyusui. Dan ini yang terakhir itu adalah stimulasi untuk payudara kita. Biasanya itu digunakan kalau pas payudara Mami itu udah bengkak, apalagi subuh-subuh. Jadi tadi pagi Mami kan udah biasa ya namanya mompa ya moms ya. Jadi Mami langsung aja pencet nih. Jadi ini ada tingkatannya, ini tingkat 1, ini tingkat 2, lebih panjang lagi ya. Ini tingkat 3. Nah, lebih panjang lagi kan. Ini tingkat 4. Panjang kan? Ini tingkat 5 yang terakhir. Lebih panjang lagi sedotannya. Dan memang
Level-level ini level 5, sedotannya paling kenceng lah kalau kita bilang ya Mams ya. Jadi Mami tadi pagi langsung coba aja yang sedotan pertama. Pas nyobain, kok asinnya gak keluar-keluar ya? Oke, cobalah mungkin harus level 2. Kok masih gak keluar ya? Beneran. Level ketiga, masih gak keluar asi Mami. Level keempat, beneran masih gak keluar dan itu gak bohong. Pas level kelima, mulai ada keluar tapi tuh setetes demi setetes, mau sampai kapan itu Mami mikir. Jadi pas Mami perhatiin, kenapa kok asi Mami keluarnya dikitnya, mintamu beda banget sama yang mesin pompa asi Mami yang sebelumnya. Ternyata nih kelamaan di sedotannya nih, panjang banget dia nyedotnya. Dan kalau menurut Mami cuma gede suara, tapi dia tuh gak memaksimalkan ketika dia memompa asi kita loh Mams, beneran. Ini pompa berapa mili ini? 70 mili, setengah jam. Dan itu capek banget. Ini aja Mami harus sampai kayak masas payudara Mami sekenceng-kencengnya biar asinya tuh keluarnya lebih agak lebih banyak Mams. Dan gini lah, pas dia udah bunyi gitu, asinya baru keluar dikit, terus panjang lagi dikit gitu. Kayak gitu kurang lebih prosesnya. Udah gitu ini suaranya, denger deh. Lagi kenceng. Jadi tadi subuh lagi mompa, si Louis Scarlett baby Mami bangun gara-gara ini suaranya berisik lah Mams, beneran. Gimana ya ngomongnya ya, mau imam langganan Mami, tapi untuk langganan baju, celana, korset itu Mami tuh rekomen banget. Untuk electric breast pumpnya bener-bener solid banget mau imam. I must give you the honest review, beneran kurang deh. Untuk mompa 70 mili ini aja butuh waktu setengah jam dan Mami tuh udah nyerah untuk mompa pakai mesin pompa ini. Udah capek, kelamaan, udah gitu cuma gede suara, lama, tapi dia gak memaksimalkan asi yang keluar dari payudara. Dan yang akhirnya apa? Payudara Mami itu belum kosong. Lanjut tidur sampai pagi, keras semua. Soalnya gak kosong total, susah banget gitu. Jadi menurut Mami untuk ini sih kurang ya. Terus tadi pagi kan iseng ya, apa Mami salah ya? Yaudah deh coba deh yang ini isepannya menyerupai baby. Pasti coba nih, ini bunyinya, ini level 1, ini level 2, ini level 3, ini level 4, makin panjang kan? Ini level 5. Ini cuma gede di suara doang, pas nyobain ini lebih parah. Sampai kayak, aduh, itu kayak satu tetes, ya ini misalnya 1, 2, coba kita dengar ya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di suara ke-6 itu baru keluar 1, 2 tetes, beneran. Terus Mami coba lagi yang stimulasi ini. Pas nyobain ya ini kayak lagi stimulasi payudara biasa gitu. Jadi nggak ada efek apa-apa. Tetap yang the best ini masih keluar. Walaupun tuh lama banget sampai bisa ngumpulin 70 mili dalam setengah jam. Oh my god, ini satu payudara setengah jam dan ini nggak kosong total. Padahal biasanya Mami mompa itu subuh-subuh bisa dapet sampai 180. Jadi bener-bener nggak bisa kosong total mompa pakai Moimam electric breast pump ini. Ya itu adalah review dari Mami untuk Moimam electric breast pumpnya dengan harga 1,4 juta. Menurut Mami bener-bener nggak worth it banget untuk dibeli, karena mesin pompa Mami yang lain dengan harga yang kurang lebih walaupun lebih mahal sedikit the best banget. Dan Mams bayangkan saking Mami kayak keselnya tuh asli keluarnya lama banget, apalagi ngantuk ya subuh-subuh. Mami sampai kayak, wah gila susah banget ya ngeluarin asi yang kayak. Kalau misalnya ibu menyusui yang baru new Mami, baru pertama kali mompa, dapet yang pompa asi seperti ini, mungkin bisa, oh my god, ternyata mompa itu lama, capek, aduh apa support aja ya. Bisa jadi loh Mams. Jadi ini penting banget untuk Mams untuk memilih mesin pompa asi yang cocok untuk Mams. Semoga ini bisa membantu. Semangat untuk para pejuang asi. Bye bye, sharing is caring. See you the next tutorial, moms.